Oh my god. Halo bos, sekarang aku lagi di Talon dan masih di sini, masih di Bangkalan. Di sini ini bos, sekarang lagi musim mangga bos, sampai banyak banget bos, sampai gak kemakan, sampai di jalan-jalan gitu bos, sampai kita tabrak-tabrak gitu tuh. Dan di sini aku tepat ada di samping pohon mangga bos, ini pohonnya. Nah itu dia pohonnya, dan sekarang langsung mau ngambil, mau nyobain kenapa gitu sampai gak dimakan. Yuk go. Ini bos, mangganya banyak banget kan, sampai di bawah tuh, sampai di bawah sampai gak kemakan, sampai busuk gitu bos. Ini yang di bawah ini udah rusak bos, sebenarnya masih bagus sih, tapi kita ambil yang di atas aja ya. Cara ngambilnya gini bos, misalkan ini bos, jadi lempar gini aja. Bentar, rusak gini bos ya, dilempar. Duh, ini pakai yang bawah, dilempar. Bentar. Nah, ini yang bagus bos, tapi ternyata saya salah ya, aku ambil juga bos. Jadi ini buat lemparan lagi bos ya, buat lemparan yang ke yang lebih bagus. Ke ini misalkan. Udah dapat tapi masih terlalu itu sih, tapi gak apa-apa biar gak capek-capek, langsung aja kita cobain rasanya gimana kalau sampai sebanyak ini gak dimakan gitu bos. Makan bos. Manis banget loh, sebenarnya manis banget, tapi gak tahu kenapa gak dimakan, tapi agak keras. Oh iya, ini kulitnya. Ini bos, dalamnya tuh kayak gini bos, jadi wow. Ini masih enak banget bos. Kita cobain ya, gimana rasanya? Seger banget bos, apalagi panas-panas kayak gini. Enak banget loh. Ambil lagi. Kita ambil yang masih hijau. Ini yang masih hijau. Tapi kita lihat dalamnya kayak apa. Tapi udah matang kok dalamnya kok. Jadi walaupun masih hijau luarnya, ini dalamnya udah matang. Kita buka kayak gini, kita makan. Udah manis, udah enak. Tapi kenapa di sini gak dimakan ya? Sampai banyak gitu mungkin karena sekarang nih lagi berbuah semua gitu tuh. Jadi gak begitu itu orang-orang. Enak bos. Di sini banyak sih jenis-jenis mangga. Kalau ini namanya mangga Bangkalan karena memang mangga sini mangga pote, orang sini bilangnya mangga putih. Wow, tuh. Wow. Tuh bos. Sudah bos, itu aja videonya. Nanti kita lanjutkan mencari buah-buah yang lain ya. See you bos.